بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Ami bin Juraij radhiyallahu anhu qala, akhbarani abi anna ashab an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lam yadru أين يقبرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يقبر نبي إلا حيث يموت فأخذوا فراشه وحفروا له تحت فراشه أو كما قال حديث رواية إمام أحمد. daripada ابن جريج رضي الله عنه kata dia, bapak dia cerita dekat dia bahawa sesungguhnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in tak tahu di mana nak dikebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ni cerita pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Minggu depan Maulid Nabi. Jadi ada baiknya kita ingat balik satu dua cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita di dalam hadis ni, dia kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, anna ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadru aina yaqburun an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi tak tahu nak kebumi Nabi di mana. Adakah Nabi ni nak dikebumikan di Baqi' yang menjadi tanah perkuburan Islam di Madinah, ataupun adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak bawa balik ke Mekah tempat tumpah darah dia? Di mana nak dikebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam keadaan sahabat-sahabat ni tak boleh nak buat keputusan. Hatta qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar kata, dalam sahabat-sahabat tak boleh nak buat keputusan ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia cakap. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man yukbar nabiyyun, lan yukbar nabiyyun illa haythu yamut." Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia kata, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, lain yukbara nabiyyun illa haythu yamut. Nabi pernah pesan sekali-kali tidak akan dikuburkan seseorang Nabi itu melainkan di tempat dia mati. Nabi pesan macam tu. Kita hari ni mati tang mana, simpan situ lah.
tak payahlah anak duk mengaji Mesir, mati di Mesir, nak olik merah tak ni, susahlah, kisah dia. Kau ni mati seorang lagi, bukan mati pasal rusuhan di Mesir, mati pasal gas untuk water heater bocor. Daripada ni di Mesir musim sejuk. Kalau tuan-tuan ada anak di sana, daripada ni musim sejuk. Musim sejuk, mandi ke mana pun nak kena pakai air panas. Air panas dia, dia beroperasi dengan menggunakan gas. Gas tu licin, bocor. Mati tengah duk mandi. Satu pelajar perempuan daripada fakulti perubatan, budak medik. Dan itu bukan kes pertama berlaku di Mesir. Dah ada dah kes berlaku sebelumnya. Anak-anak kita yang berlaku di Mesir lah ni susah. Susah pada Mesir sedang menghadapi masalah kenaikan harga barang yang bukan-bukan. Kalau ayam dulu sekor 10 ringgit, duit kita lah 30 ringgit sekor. Budak-budak tu nak makan apa? Itu cerita pasal harga barang. Tak cerita lagi pasal sewa rumah. Asrama-asrama yang ada di sana tak boleh menampung bilangan pelajar yang semakin bertambah. Bila dia hantar pula pelajar-pelajar pergi buat perubatan di sana, demand terhadap rumah semakin meningkat. Tentu Arab ni tak lepas peluang, dia buat penat harga rumah. Bila rumah elok sikit mahal, budak-budak ni tak boleh hidup, dia kena pergi cari rumah-rumah murah. Rumah murah dia jumpa lah penyakit-penyakit ni semua. Ini keadaan yang berlaku di sana yang akhirnya membawa kepada kata jadi hari ini. Saya dah tak boleh tahan, terlampau sangat. Barang naik harga sampai barang, daripada sekecil-kecil barang sampai dah sebesar-besar barang mahal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ibnu Jurayz, dia kata bapak dia beritahu. Bapak dia kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, lam yadru aina yaquburun an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat tak tahu nak buat keputusan macam mana, nak simpan Nabi di mana. Adakah nak dibawa balik ke Mekah, nak disimpan di tanah tumpah darah baginda, ataupun nak disimpan di Madinah? Tempat Nabi wafat, kalau di Madinah di mana? Hatta qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar as-Siddiq kata, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yukhbara nabiyyun illa haythu yamut. Nabi ada pesan, Nabi kata tidak akan dikebumikan, tidak akan dikuburkan seseorang nabi yang mati itu melainkan di tempat dia mati. Bukan sahaja di tempat ini, bukan sahaja di bandar atau di kampung dia mati, tapi di tempat dia mati. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata macam tu, fa'akharu firasyah. Sahabat-sahabat pun tak cakap banyak. Dia pergenjak tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergenjak. Pasal apa? Pasal nak bagi tempat Nabi tidur tu, tempat firas, tempat kilang Nabi tidur tu nak dijadikan kubur Nabi. Kata hadis tu, dia kata fa'akharu firasyah, maka digenjok tempat tidur Nabi tu, wahafaru lahu tahta firasyah, dan dikebumikan Nabi di bawah katil tempat tidur dia. Dan disitulah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada hari ini. Nabi dikebumikan di bilik tempat rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang dulunya kubur Nabi itu di atas itulah tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang kita baca. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kata dia, kuntu iza sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadithan nafa'ani allahu bima sya'a minhu wa iza haddathani anhu ghairi istahlaftu fa iza halafa li faddaqtu
Wa inna Abu Bakr radhiyallahu anhu haddathani wa shadaqa Abu Bakr annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala ma min rajulin yudhnibu dhanban fa yatawadda fa yuhsinu al-wudu wa yusalli aw thumma yusalli rak'atayn fa yastaghfiru Allah 'azza wa jalla illa ghafara lahu. Daripada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku apabila mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafa'ani Allahu bima syaa'a minhu, aku rasa aku dapat manfaat sungguh-sungguh sekehendaknya. Ali bin Abi Thalib kata, dia kalau dengar Nabi cakap, cakap Nabi itu, dia kata, dia tak tahu nak apa. Dia rasa dia mendapat manfaat sepenuhnya daripada cakap Nabi. Kalau kita nak buat ibarat, tuan-tuan, kita ni macam satu span. Orang putih kata sponge. Budak-budak tu tengok, SpongeBob. Sponge tu, kalau kita pergi buang dia dalam timba ayam, angkat, sepenuh span tu penuh ayam. Macam tu ibarat sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi ni apabila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap, cakap Nabi tu masuk dalam hati dia, hati dia tu macam span. Dia jepak masuk, apa yang Nabi kata tu, dia jepak masuk dalam hati tu. Ali kata, aku tak tahu nak cerita macam mana aku rasa ni manfaat daripada cakap Nabi ni. وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرِي إِسْتَحْلَقْتُهُ. Jadi Ali bin Abi Thalib kata, tapi kalau ada orang lain main dekat aku, main duk hafak, kata Nabi ada kata macam ni, macam ni, macam ni, aku suruh dia bersumpah dulu. Hang sumpah, kata hang dengar ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, aku tak percaya. Sahabat Nabi, mereka dari segi disiplin dalam mengambil hadis ni, mereka macam tu. Mereka tak dengar sebarangan. Sebarangan benda, mehabang kata ni Nabi kata, terus percaya. Mereka tanya dulu, betul ke Nabi kata? Hang dengar ke daripada Nabi? Cuba hang sumpah depan aku, kata ni hang dengar daripada Nabi. Begitu sekali telitinya sahabat dalam nak mengambil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian hal dengan kita hari ini. Kita hari ini pun, kalau orang main duk habang kat kita, orang duk kata ni hadis Nabi, kita kena double check. Betul ke hadis? Pasal apa? Pasal kita tak mau tadi kita salah ambil. Kita ambil satu benda yang kita sangka tu kata Nabi kata, rupa-rupanya Nabi tak kata. Rupa-rupanya itu maudhu'. Itu satu reka-rekaan daripada orang yang tertentu. Banyak orang dalam masyarakat kita hari ini, banyak. Kalau duk mengaji kitab-kitab apa ni, nak menganjurkan manusia suruh jadi zuhud. Zuhud tu bagus. Salah satu daripada sifat Nabi, zuhud. Yang dimaksudkan oleh Nabi ini apa dia? Kebesaran dunia ni tak lekat dalam diri Nabi. Nabi bagi dia Allah. Kebesaran Allah tu yang lebih utama. Dunia ni tak ada tempat. Terlampaunya dia nak suruh orang zuhud dengan dunia ni, dia pergi depan orang, dia pergi baca satu benda, dia kata ini hadis Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata ad-dunya jifah wa tullabuha silan. Dia pergi baca yang tu, dia pergi habang ke orang kata hadis. Ad-dunya jifah. Nabi kata dunia ni bangkai. Wal-tullabuha kilat. Siapa yang duduk cari benda atas dunia ni, dia jadi anjing. Lepas tu dia duduk elaborate hadis tu, dia duduk cerita, dia duduk tafsir, dia duduk berlebih-lebih tentang hadis tu, sampai kesimpulan dia nak abang kata, tuan-tuan, kita dunia ni buang. Bila disiasat, bila disemak balik, bila dicek dari sudut ilmu, betul ke benda ni hadis? Saya beritahu lah dekat tuan-tuan kan, Indonesia, mereka ada buat satu website, tuan-tuan boleh masuk, lidwa.com, LIDWA, lidwa.com. Indonesia ni, mereka ni padil.
Dia terhimpun ni budak-budak mereka yang pergi mengaji di Mesir, yang pergi mengaji di Morocco, yang pergi mengaji di Jordan, yang pergi mengaji di Syria, yang pergi mengaji di Yaman, yang pergi mengaji apa semua ni, balik mai. Dia terhimpun, jadikan satu pasukan, satu tim menterjemahkan hadis yang 9 ni. Daripada kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dia tambah pula lagi 3 lagi. Dia tambah pula Musnad Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi dan juga Muwatta Imam Malik. Dia panggil Kutubut Tis'ah. Kitab 9, kitab hadis. Daripada hadis dah berserang, satu orang dapat terjemahkan 9 kitab hadis yang menjadi rujukan ulama satu dunia ni. Daripada hadis dah tu, dia pergi pula kepada menterjemahkan syarah kepada tiap-tiap kitab hadis ni pula. Rajin mereka ni macam tu, tuan-tuan, besar pahala Allah bagi kat mereka. Hari ni kalau tuan-tuan nak cari hadis tentang apa-apa, tuan-tuan masuk di dalam litua.com ni, tuan-tuan type lah satu perkataan apa yang tuan-tuan cari. Type lah bahasa Melayu ya. Kata tuan-tuan nak cari satu nama, kata nama dia Ali bin Abi Talib. Type itu, dia keluar mai apa juga hadis yang diriwayatkan oleh Ali. Bukan setakat satu terjemahan saja, dia buat tu, dia buat software tu sampai jadi ke tahap tu, sampai kita boleh search satu keyword, kita boleh jumpa macam-macam benda dalam tu. Tuan-tuan nak tahu cerita pasal mati saja, tuan-tuan type di situ mati, dia keluar main semua hadis yang ada sebut pasal mati. Dengan dia beritahu pula status hadis tu apa, sahih ke, hasan ke, hadis tu hadis apa, hadis marfu' ke, hadis mauquf ke, hadis semua dia keluar main. Tidak cukup dengan itu, dia buat keluar mai pula rawi yang terlibat dalam hadis tu ada berapa orang, tiap-tiap satu duduk pada tahap mana, dia ni sahabat, dia ni tabi'in, dia ni tabi'in, dia ni apa, dia keluar semua. Tidak cukup dengan itu, dia keluar pula sahabat, kalau nama Anas bin Malik, dia beranak bila, dia mati bila, yang kata tabi'in ni nama siapa, dia beranak bila, dia mati bila. Tuan-tuan, ini bukan senang punya kerja. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, betapa halah orang yang buat kerja ni. Cakap tak banyak, kontroversi tak banyak, apa pun tak banyak, mereka konsentrate, mereka hasilkan ilmu yang bukan sahaja boleh dikongsi oleh orang Indonesia, bahkan oleh rumpun yang bercakap bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ali bin Abi Talib, dia kata apa? Apabila satu orang mencerita dekat aku, kata ni Nabi kata, istahlah. Aku suruh dia ni istahlah tu. Aku suruh dia bersumpah depan aku. Kata betul dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza halafa li saddaqtu. Apabila dia bersumpah, kata wallahi ini aku dengar sendiri daripada Nabi. Fa saddaqtu. Aku membenarkan apa yang dia kata. Itu disiplin kita tentang ilmu. Kita tak boleh ambil sembarangan. Kalau kita nak pegang, kita nak buat amalan, kita nak kena pastikan sumber itu sahih. Wa inna Abu Bakr radhiyallahu anhu haddatsani wa qadafa Abu Bakr. Ali bin Abi Thalib kata, tapi kalau Abu Bakar mai cerita dekat aku, wa qadafa Abu Bakr. Abu Bakar betul, aku tak terlupa apa dah. Abu Bakar As-Siddiq ni dia duduk pada kedudukan itu. As-Siddiq itu satu pingat yang Nabi bagi kat dia. Satu orang yang benar. Benar Abu Bakar ni sampai ke tahap Ali, kata Ali dan dia bukan koman punya orang. Dia bukan saja sepupu Nabi, dia menantu Nabi. Nabi SAW pernah pesan dalam hadis dia, Nabi kata, aku kalau mati, aku tinggal dekat apa, dua benda sakalain, dua benda yang berat. Apa dia? Satu kitab Allah, Quran. Yang kedua, wa ahla baiti, keluarga aku. Sahabat tanya Nabi, yang dimaksudkan dengan keluarga ni siapa? Nabi SAW kata, yang dimaksudkan dengan ahli keluarga aku ialah alu Ali. Dia kata keluarga Ali, dia sebut itu dulu. Wa alu Ja'far, wa alu Aqil, wa alu Abbas. Yang dimaksudkan dengan keluarga aku ialah keluarga Ali. Yang dimaksudkan dengan keluarga aku ialah Alu Ja'far wa Alu Aqil. Ini dua beradik ni, adik beradik.
dengan Sayyidina Ali, abang Sayyidina Ali. Wa alu Abbas dan keluarga pakcik aku, Al-Abbas. Al-Abbas adik-beradik dengan Abdullah dan adik-beradik dengan Abu Talib yang tak ada masuk Islam. Ini keluarga aku. Nabi pesan, jaga mereka baik-baik. Mereka ni keluarga aku. Ali yang kedudukan dia begitu rapat dengan Nabi, bukan saja sepupu, bahkan menantu Nabi, bahkan Nabi sebut dalam hadis dia, keluarga Ali ini keluarga aku. Ali ini, dia kata apa? Kalau sekiranya Abu Bakar cerita dekat aku, wa sadaqa Abu Bakar, aku benarkan Abu Bakar al-Siddiq. Takat tu tuan-tuan, kita faham dah kedudukan Sayyidina Abu Bakar tu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ali bin Abi Talib, dia kata Nabi Abu Bakar As-Siddiq beritahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Ma min rajulin yudhlibu dhanban fa tawaddo fa yuhsinu al-wudu. Thumma yusalli rak'atayn fa yastaghfiru Allah 'azza wa jalla illa ghafara lahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang yang berdosa, yang buat satu dosa, kemudian dia ambil ayat semayang, fayuhsinul wudu, dan dia bagi elok ayat semayang yang dia ambil. Dia ambil ayat semayang tu elok-elok. Kemudian dia semayang dua rakaat. Nabi SAW kata, aku tak mau kata lain, melainkan Allah janji keampunan dosa untuk dia. Dan ada sebuah hadis lain cerita tentang Bilal, Bilal bin Rabah. Satu hari Nabi tidur malam dan Nabi mimpi tentang Bilal. Pagi itu Nabi main masjid, Nabi semayang subuh. Habis-habis semayang, Nabi balik, Nabi cari Bilal. Nabi kata, wahai Bilal, aku nak tanya kamu, apakah satu amal dalam Islam yang besar yang kamu buat? Bilal kata, selalu orang tanya Nabi. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, ayul amal afdal, apakah amal yang paling afdal? Orang tanya Nabi. Selalu ni pagi ni Nabi tanya dia. Nabi kata, wahai Bilal, apa satu amalan yang buat yang amalan tu besar? Bilal kata, ya Rasulullah, aku tak ada buat apa, biasa. Nabi kata, pasal semalam. Dia kata, semalam Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk dekat aku, aku di dalam syurga, tiba-tiba di depan aku bunyi tapak kasut kamu. Nabi SAW kata, dia semalam ni Allah subhanahu wa ta'ala bagi satu mimpi dekat dia, bagi satu mimpi dekat Nabi. Nabi duduk dalam syurga dan di depan Nabi ini bunyi tapak kasut Bilal. So, Nabi lambat tunggu cerah. Nabi nak tanya dia, apa istimewa hang ni sampai macam tu sekali Allah tunjuk dekat aku? Tuan-tuan, mimpi Nabi semuanya benar. Bila jawab apa? Dia jawab yang ni. Dia kata, lain tak ada lah. Dia kata, cuma dia, dia kata, dia kalau ambil ayat semayang, dia memang dia ambil cukup elok. Bilal kata, itu amalan dia. Dia bila ambil ayat semayang ni, dia kata, fayuhsinul wudu, dia akan ambil ayat semayang ni cukup elok. Dia akan make sure semua anggota wudu tu sampai ayat semayang. Tentang hari jemaah, dia tunggu tepi kolam masjid tu. Tunggu 15 minit. Berapa orang ambil ayat semayang masa tu? Tuan-tuan tengok macam mana orang ambil ayat semayang. Orang hari ni ambil ayat semayang. Celum-celam tu, terus cepat kaki naik semayang. Dia basuh muka, kita tak tahu ni tempatan wuduk daripada tempat tubuh rambut sampai anak telinga, sampai bawah dagu ni, ini tempatan wuduk. Kena semua kedok, tak tahu. Cerum ambil. Habis tak lagi, cedok, cerok kaki belah depan, cerok, naik di semayang. Bila kata apa, dia kalau ambil ayat semayang, dia kata dia akan pastikan ayat semayang dia tu cukup elok. Dia ambil ni sampai puas hati. Kemudian dia kata dengan ayat semayang yang ada tu, dia akan manfaatkan wuduk itu sebaik-baiknya. Maknanya dia akan guna tu semayang untuk macam-macam. Lain tak ada amalan spesial dia kata. Dia kata, Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah dia. Itu Bilal bin Rabah, sehinggakan Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk ke Nabi benda tu sudah ada. Satu keistimewaan Bilal ini, Allah subhanahu wa ta'ala bagitahu dekat Nabi bahawa
sahabat kamu Bilal ni satu manusia yang istimewa. Contoh dia duduk cerita pasal Bilal masuk Islam, umur batu atas dada, cukup nasyat dia punya pengorbanan untuk Islam ni. Contoh dia cerita pasal Bilal bin Rabah ni, dia lah tukang azan Nabi. Suara tak sedar, tapi bila dia azan, suara dia tu didengar oleh penduduk langit. Apa? Wallahu'alam. Ikhlas dia kau azan. Wallahu'alam. Tapi dia istimewa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu orang manusia yang cukup istimewa. Sehingga kan dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia cerita satu hadis yang cukup panjang, cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pada satu hari dia beli satu sarjan, bukan sarjan tiga kali itu, sarjan ni makna dia pelana kuda. Sarjan Sindro Jin Adik Sindro Jin Sarjan. Apabila dia beli satu pelana kuda daripada Azib, daripada bapa kepada Al-Bara yang meriwayatkan hadis yang kita baca ni, maka Abu Bakar suruh Al-Bara ni hantar pelana tu pergi di rumah dia. Dia beli, dia suruh hantar pergi di rumah dia. Bapa kepada Al-Bara ni, Azib ni, dia kata boleh hantar. Dia kata dengan syarat hang cerita mai dekat aku pengalaman hang masa hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sahabat-sahabat dulu depa ni mencari ilmu. Depa mencari ilmu. Dia tak minta duit, dia tak minta macam-macam, dia minta ilmu. Hang nak suruh aku hantar barang pergi rumah hang, dia kata itu perkara kecil, tak ada masalah, tapi aku minta satu. Cerita mai dekat aku apa pengalaman hang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hijrah hari itu ni. Abu Bakar As-Siddiq dia kata, oh kalau yang tu bolehlah. Dia kata dia nak cerita sikit. Dia kata cerita dia macam ni. Kami bertolak daripada Makkah nak pergi ke Madinah tu pada waktu malam, dia kata. Aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu kami jalan cepat-cepat. Kami jalan laju-laju sebab takut tak lagi orang ikut kat belakang. Bila sampai itu, waktu tengah hari rembang, kami cari tempat berteduh. Ini saya ringkaskan hadis yang panjang. Bila tengah hari rembang itu, kami cari tempat berteduh. Aku nampak ada satu gua. Yang gua tu nampak macam ada satu ruang boleh masuk di duduk belah dalam tu boleh berteduh di situ. Bila sampai di situ, maka aku segera berkata, dia kata fastawaituhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku ratakan tempat tu nak bagi Nabi duduk. Wa farashtu lahu farwah, dan aku ambil satu kulit lapis untuk nak jadi tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beristirahat. Tuan-tuan, ni nak cerita macam mana Abu Bakar menjaga Nabi. Macam mana Abu Bakar As-Siddiq, macam mana dia jaga Nabi. Masa hijrah dengan Nabi itu dia jaga Nabi macam mana? Dia dalam perjalanan hijrah, saat-saat dia duduk depan, saat-saat dia duduk belakang, saat-saat dia duduk balik kanan, saat-saat dia duduk balik kiri, dalam hadis lain cerita. Sebab Nabi naik rimah, Nabi kata dekat dia, wahai Abu Bakar, tak sahlah dia buat kalut macam ni. Ni apa? Ni saat depan, saat belakang, saat kanan. Dia kata, ya Rasulullah, aku duduk di depan kerana aku takut ada musuh halang tengah jalan. Dia aku jumpa dia. Aku lari di belakang sebab aku takut ada musuh duk ligan, duk hambat, duk ikut kita. Dia aku jumpa dia. Aku duduk di kanan, di kiri sebab aku takut musuh naik attack. Dia aku jumpa dia. Macam tu punya hadis pun ada. Cerita tentang ikhlasnya Sayyidina Abu Bakar sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa gua tempat nak berteduh, dia kata dia pergi perata tempat nak duduk, dia lapis dengan kulit. Wa qultu, dan dia kata dekat Nabi, ifadiyah ya Rasulullah. Dia kata okey ya Rasulullah, boleh tidurlah. Macam mana mak sayang anak nak bagi anak tidur ni, kalau dulu pakai tilam kabu, pakai bantai kabu ni, ditepuk-tepuk dulu, pum-pum-pum-pum, bagi agak-agak sedap baru panggil anak tidur. Macam mana mak sayang anak, Abu Bakar sayang lebih pada dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Siap dah bagi tempat duduk tu, dia kata, ya Rasulullah, intajak. Tidak, dia kata. Fattajak. Maka Nabi SAW pun tidak. Dia buat Nabi tu macam baby dia. Dia jaga Nabi tu macam mana satu mak jaga anak kecil dia. Dan Nabi tak kepala, Nabi tidur aja, dia keluar, dia tengok. Azal tak ada orang nampak. Dia duduk satu tu, azal tak ada orang nampak dia dengan Nabi, dia duduk dalam gua tu. Tak ada. Tak ada, duduk fikir pula nak pergi cari benda bagi Nabi minum pula. Dia nampak. Tak lama selepas tu, nampak satu gembala kambing main dengan sekawan kambing. Nampak tak dia? Dia pergi dekat gembala ni. Dia tanya, hang ni siapa? Dari mana? Ni kambing siapa yang hang bela ni? Budak ni pun habak. Dia kata, kambing ni kepunyaan orang ni. Dia ni Quraisy Makkah. Fa'arah tu. Abu Bakar kata, oh aku kenal tuan punya kambing ni. Dia kata, hal si rana bikmin laban. Dia kata, kambing hang ni ada susu ke tak? Borak ni kata ada. Dia kata kalau macam tu perah main sikit. Aku nak bagi Nabi ni. Borak ni pun perah. Borak ni pergi nak perah. Dia pesan kat borak ni pula. Dia kata cuci sikit tu susu. Susu kambing tu cuci dulu. Dia kata. Dalam hadis cerita. Cuci. Dia kata. فَنَفَضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَرِ. Tu dia punya susu tu. Cuci dulu daripada ghubar. Daripada debu-debu ni. Dia punya jaga Nabi macam tu. Dalam hadis cerita benda ni in detail. Secara detail ni nak cerita kata Abu Bakar sayang Nabi ni. Sayang dia sampai macam tu. Dia nak pastikan susu yang Nabi nak minum tu bersih. Dia ni pun cuci, cuci, cuci. Sanaf Allah kataihi minal ghubah. Dia ni nak pegang dia. Dia kata tangan hang pergi cuci. Dia kata daripada debu. Pasal apa? Dia pasal susu tu nak bagi dekat Nabi. Tu susu kambing tu sendiri dah cuci tangan pun dia dah hampir cuci dulu. Dia kata pasal ni bukan aku nak minum, ni nak bagi ke Nabi. Dia kata. Kemudian dia kata fasadab tu, yakni al-ma' ala al-qadah. Kemudian ambil ayam pula jubih pula tu dia atas. Bekas kat nak disuap Nabi minum tu, jubih dengan ayam pula. Pasal apa? Susu dia dah perah-perah daripada kambing ni, dia panas sikit. Tak mau panas tu, tak mau nak bagi dekat Nabi ni, tak mau benda tu panas sangat pun tak sedap. Dijuruh agak bagi bagi suam-suam hatta barada asfalu. Sehinggalah di hujung muncung hak Nabi nak bola mulut minum tu jadi sejuk. Hadis cerita dekat kita dikir sampai macam tu. Hadis itu tuan saya ambil daripada Musnad Imam Ahmad. Daripada Musnad Imam Ahmad. Tuan-tuan tahu Imam Ahmad dalam susunan mazhab, dia mazhab paling junior. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal selain daripada imam mazhab, dia imam hadis. Sehingga ke imam-imam hadis yang berikutnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, mereka ambil hadis daripada Imam Ahmad. Sebahagian besar daripada hadis riwayat Imam Ahmad ada di dalam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Dia ulama hadis, dia bukan sahaja satu orang yang faqih, satu orang yang mujtahid. Dari segi hukum fiqahnya, dia juga ulama hadis. Dia meriwayatkan hadis ni macam tu punya detail. Dia kata, summa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawafaituh waqad istayqadha. Aku buat main susu tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi Nabi minum. Main-main tengok Nabi dah jaga dah daripada minum. Kalau tak jaga tak gerak. Kalau mai tu Nabi duduk tidur, dia tak gerak. Dia mai tu, faqad istayqadha. Nabi dah jaga dah. Faqultu, ishrab ya Rasulullah. Fashariba. Dia kata, ya Rasulullah, minum. Dia kata, satu kambing. Nabi pun minum. Hatta radhitu. Dia kata, bila aku tengok Nabi minum, radhitu. Aku rasa lega. Hatu pun cerita. Dia boleh bagi satu khidmat, dia boleh bagi satu pertolongan baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rasa lega. Dia rasa dia satisfied. Dia rasa dia puas hati. Pasal apa? Pasal dia boleh bagi satu servis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, manusia macam ni. Summa qultu, kemudian Abu Bakar kata dekat Nabi, hal anar rahil? Dia kata, ya Rasulullah, bolehkah kita bergerak lagi?
Risau dia nak duduk lama, nak duduk risau, takut-takut lagi musuh main. Dia rasa tempat tu tak cukup selamat. Dia kata dekat Nabi, "Hal'an ar-rahil, ya Rasulullah, bolehkah kita pergilah ni? Bolehkah kita bergeraklah ni?" Fartahalna, dia kata, dan kami pun bergerak bila Nabi setuju. Walqawm yaqlubuna, falam yudrikna ahadun minhum, dia kata, sedangkan di belakang orang duk cari kami, orang duk ligan kami, orang duk hambat kami di belakang. Illa Suraqah bin Malik bin Ju'shum ala farasin lahu, siapa pun tak ada pada masa tu melainkan Suraqah bin Malik. Dia ni sampai seorang. Tak ada Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar nak keluar daripada gua tu, Suraqah bin Malik bin Ju'shum dia sampai dengan kuda dia. Dia daripada pasukan Quraisy yang duk ligan Nabi ni, yang nak bunuh Nabi. Faqultu ya Rasulullah, hadza talab. Abu Bakar bila tengok-tengok Suraqah mai dengan kuda dia, dia kata dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, hadza talab." Dia kata, "Ni orang yang duk cari kita ni dah mai lah. Wa qad lahiqana, dia jumpa kita dah." Cemas Sayyidina Abu Bakar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahzan, inna Allah ma'ana." Oh, Nabi kata Abu Bakar, "Relax." Tuan-tuan, dia buat susah hati, dia buat cemas macam ni. "Inna Allah ma'ana." Allah ada dengan kita. Nabi ni Mr. Cool. Dia boleh dia buat cool, dia buat sejuk, dia buat tak gopoh. Kawan ni cemas tak kalah lah. "Hatta idza dana minna," sehinggalah Suraqah ni main dekat dah dengan Nabi, dengan Sayyidina Abu Bakar. "Fakana bainana wa bainahu qadru ramhin aw rumhain aw thalatha." Abu Bakar kata Suraqah duk atas kuda, kedudukan Suraqah dengan aku dengan Nabi ini lebih kurang jauh dia satu tombak aja ataupun rumhain ataupun dua tombak aw thalatha ataupun paling jauh pun dalam tiga tombak aja dekatlah dengan kami. "Qala qultu ya Rasulullah, hadha talab qad lahiqana." Dia kata, "Ya Rasulullah, ini orang cari kita, dia sudah jumpa kita." Sebab itu Abu Bakar kata dia tak tahu, menangis dia. Menangis dia bila tengok keadaan dia jadi macam tu, musuh dia ada depan. "Summa bakaitu," menangis aku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima tabki ya Abu Bakar?" Nabi kata dekat dia, "Wahai Abu Bakar, ni hang teriak pasal apa?" "Qala qultu, wallah ma ala nafsi abki walakin abki alayki." Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, saya tak bimbang diri saya, saya bimbang Tuhan." Dia kata, "Ni musuh dia ada depan ni, saya akan pertahankan Tuhan, saya mati pun tak apa, saya pertahankan Tuhan, saya takut apa-apa jadi dekat Tuhan, saya tak apa." Dia kata. Qala Abu Bakar, "Fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam." Bila dah dengar Abu Bakar kata begitu, Nabi hantar tangan doa. "Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma kfinahu bima syi'ta." Banyak tu wajah Nabi doa. Nabi kata apa? "Ya Allah, ya Tuhanku, kami serahkan Suraqah mengikut kehendak Allah." Nabi ni Suraqah duduk atas kuda, duduk tercegat depan dah. Macam-macam dah boleh buat ke Nabi, ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni. Nabi minta kepada Allah, "Allahumma kfinahu bima syi'ta." "Ya Allah, ya Tuhanku, cukuplah kepada kami, engkau lakukan apa yang kau kehendaki." Banyak tu aja Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa Taala. "Fatafat qawaimu farasi ila batniha fi ardil fadl." Tiba-tiba saja kuda yang Suraqah naik ni tiba-tiba jerlis masuk dalam tanah kan. Nabi sebut banyak tu aja, "Ya Allah, aku serahkan Suraqah bin Malik bin Ju'shum ni, aku serahkan kepada-Mu ya Allah. Apa nak buat dekat dia buat?" Habis-habis doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, "Fasaqat qawaimu farasi ila batniha fi ardil fadl." Jerlis kaki kuda ni jatuh di dalam tanah serai ni, sampai ke perut kuda tu duduk terampak di atas tanah ni. Nak berjalan tak boleh, nak bergerak tak boleh, apa pun tak boleh. "Wa wasaba anha," dan yang kata Suraqah ni dia lompat terjun daripada kuda tu. "Wa qala ya Muhammad qad alimtu anna hadha amaluk." Suraqah kata, "Ya Muhammad, aku tahu ni betul hang."
jauh pun yang ribuan yang kata Nabi ni. Tapi yang tu jahat tu tak tahu pada apa. Dia kata kepada Nabi Muhammad, dia kata, ya Muhammad, qad alimtu anna hadha amalu. Wahai Muhammad, aku tahu ni apa yang jadi ke kuda aku ni, duduk tak duduk, satu kaki perlis masuk dalam tanah, nak bergerak tak boleh, apa pun tak boleh ni, aku tahu ni amalu. Ini kerjaan, dia kata. Fadu'Allah an yunjiyani mimma ana fihi. Dia kata, demi Allah, wahai Muhammad, dia kata, tolong minta dekat Allah, dekat Tuhan, jangan bagi aku jadi macam ni. Tolong lepaskan aku daripada keadaan aku lari. Wallahi, la'u'amniyanna ala man warai minat talak. Dia kata, demi Allah, kata, hang bagi aku lepas daripada keadaan macam ni, kuda, kaki, jerlis dan sebagainya ni, aku janji satu, aku akan rahsiakan aku jumpa hang ni daripada kawan-kawan. Dia dalam keadaan desperate. Dia kata dekat Nabi, wahai Muhammad, kalau hang doa aku bagi kuda aku ni boleh lepas daripada sekapit bumi ni, aku balik kat geng aku, aku pergi tutup mulut, aku tak habang kata aku jumpa. Wahadihi kinanati, dia kata, fahud minha sahman. Ni, dia kata, bekas anak panah aku. Anak panah, macam pistol, macam senapang lah ni. Dia kata, ni bekas anak panah aku. Fahud minha sahman, ambil lah, lah ambil anak panah ke, apa ambil semua. Jangan lepas aku. Fa innaka tatamurru bi ibili wa ghanami fi mawdi'i kadha wa kadha. Tak lagi, dia kata, hang terus perjalanan nak di Madinah, tak lagi hang nanti jumpa orang duk belah kambing, orang duk belah apa nama unta dan sebagainya, tu semua aku punya. Dia kata, dia orang kaya rupanya. Ambil nanti dia mana pun, dia kata, jadi lepas aku daripada keadaan ini. Tak lagi ni, jumpa-jumpa orang belah ranam, jumpa orang belah idil, orang belah kambing, orang belah unta, tu semua hak aku punya, dia kata. Nak macam mana ni? Tolong bagi aku lepas daripada keadaan. Fakud minha hajatat amil, mengikut hajat engkau. Engkau nak macam mana ambil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la hajatani fiha. Nabi kata, aku tak buluh yang dulu. Itu terjemahan kata. Aku tak kebuluh yang tu semua. Anak panah hang aku tak mahu. Unta hang, kambing hang, apa yang ada ke hang, semua aku tak mahu. Nabi kata, terima kasih banyak-banyak nak bagi kat aku macam-macam ni. Wa da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ufliqa fa raja'a ila ashabi. Nabi pun angkat tangan minta, ya Allah, ya Tuhanku, lepaskan Surafah daripada apa yang kena kat dia. Allah subhanahu wa ta'ala dengan serta-merta kuda tu lompat keluar. Elok dia pun naik balik kuda tu, dia balik kepada geng dia. Wa mada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu. Abu Bakar kata, aku dan Nabi pun teruskan perjalanan kami. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Lagi panjang hadis tu, dia cerita Nabi sampai di Quba. Bila Nabi sampai di Quba, berebut ni orang pekat keluar main nak sambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni semua duduk rumah dia, orang ni semua duduk rumah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih untuk duduk di rumah Bani Najjar. Sebab Bani Najjar ni adalah adik-beradik sebelah mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas satu malam Nabi duduk situ, esok pagi-pagi Nabi bertolak ke Madinah Putih. Daripada Quba pergi ke Madinah Putih. Di sana pula disambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa Rasulullah, jaa Muhammad, semua seronok Nabi mai ke Madinah ni. Bila sampai di sana, berebut pula nak ajak Nabi duduk rumah mereka. Nabi lepas unta dia dipilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ramai-ramai sahabat, Abu Bakar yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi teman perjalanannya. Setakat tu kita faham kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di sisi Allah dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana istimewa kedudukan dia. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mali jilid 15. Muka surat 192. Muka surat 192. Kita masih lagi duduk di bawah tajuk Fitnatul Dajjal. Tajuk ni tuan-tuan, kalau baca harfan di harfin satu-satu, jumpa kota, jumpa ayah pula, tak habis lagi dengan Dajjal ni.
Jadi kita akan buat satu macam yang ekspres tak lagi. Kita tak mahu dah baca, dia tak habis-habis cerita Dajjal ni. Lagi dia tak main, lagi tu tak habis kita baca ni. Hadis cerita pasal dia ni cukup panjang dan cukup banyak. Dan cerita Dajjal ni bukan Nabi Muhammad saja. Daripada Nabi Nuh alaihi salam dah pesan dah kepada umat dia. Kata Dajjal ni nak main. Ini yang kata Dajjal ni macam mana punya hubung Allah dia nak buat. Sehingga kan daripada dulu, daripada zaman Nabi Nuh pun dah sebut dah cerita Dajjal ni. Sampailah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan lagi tentang Dajjal. Kita tengok panggilan bawah sekali tu, sambung hadis tu, dia kata, qala qulna ya Rasulullah, fama tur'atuhu, fama tur'atuhu fil ardi, qal kal ghayth istadbaratuhu rih, fayati al-qawm, fayadu'uhum, fayukadzibuna, wayarudduna alayhi qawluh, fayantarifu anhum, fatatba'uhu amwaluhum, وَيُصْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٍ. Itu hadis dia. Baik. Dia kata apa? Kata Nawas, telah berkata kami kepada Nabi SAW. Yakni kami tanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cepatnya berjalan Dajjal itu di atas muka bumi ini? Sahabat tanya Nabi yang kata Dajjal ni, dia jalan dia tu laju dia macam mana? Sabda Nabi SAW adalah cepat jalan Dajjal itu seperti hujan yang diterbangkan oleh angin. Macam tu punya cepat. Macam tu punya cepat. Hujan ni dia main. Dia pergi. Punya cepatnya. Angin bawa air hujan ni. Kemana ia pergi? Dengan lekas sampainya sahaja tempat diperginya. Dajjal ni dia nak pergi mana pun tak tahu ada. Tak tahu ada tu. Cepatnya perjalanan dia macam tu. Maka datang ia ada satu kaum, lalu diserunya mereka itu. Kata dia, wahai sekalian kaum, hendaklah taat sekalian kamu apa perintah aku, kerana aku Tuhan kamu. Dajjal ni bila dia pergi mana-mana tempat, mana-mana kampung, mana-mana daerah, mana-mana negeri, mana-mana negara, bila dia pergi, dia habang kata dia Tuhan. Dengar cakap dia, aku Tuhan, dengar cakap aku. Katanya, wahai sekalian kaum, hendaklah taat kamu kerana aku Tuhan. Dapat senang sentosa sekalian kamu yang turut aku. Siapa mengaku kata aku Tuhan, aku janjikan kesenangan. Dan aku masukkan dia ke dalam syurga. Dan aku masukkan ke dalam neraka akan orang-orang yang derhaka dan bantah akan suruh aku. Tapi ingat, dia kata, siapa tak terima aku sebagai Tuhan, aku boleh maafkan. Apakala didengar oleh kaum itu, langsung diperbohong mereka itu akan dia. Ada sebahagian daripada orang yang dia tidur mengaku Tuhan ni, dia challenge dia balik. Dia berlawan dia balik. Dan dijawab mereka itu atasnya. Kata mereka itu, engkau itu Dajjal, la'natullah. Tu dia, dia pergi kata kat dia depan-depan. Dia tak hantar saya dengan pemohon kami. Kami kenai hang ni Dajjal, la'natullah alaih. Dia kata tu, hang ni Allah la'nat hang. Bukannya kamu itu satu orang yang berkuasa. Sedang kamu itu kafir, kamu tu lemah. Dikalian macam tu. Hang Tuhan memang dah sekali-kali. Hang bukan Tuhan. Bahkan hang ni satu makhluk yang dilaknat oleh Allah, bahkan hang ni kafir, bahkan hang ni sebenarnya lemah. Dan bohong apa seru kamu itu, tiada seorang daripada kami percayakan kamu itu. Bangkit lawan. Kami tak percayakan. Apabila didengar oleh orang-orang memperbohongkan dia dan menjawab apa yang diserunya itu, maka ia pun berpaling daripada mereka itu, berjalan ke tempat lain. Dia pun tak faham. Oh, tak mau terima kata aku Tuhan. Betul, abang tak percaya? Okey, tak apa, dia pergi. Dia buat lukut dia. Betul tak percaya? Memang tak mengaku aku Tuhan? Okey, dia jalan. Maka menurut akan dia oleh harta mereka itu daripada mah perak dan sekalian makanan dan juga apa yang ada dalam simpanan mereka itu. Dia pergi, pakat turut dia habis. Nutut ada uang bantai, nombor-nombor macam dan terbang berikut dia. Semua benda ada dekat kawan ni, kawan hak bantah, hak tak terima dia jadi dia ni Tuhan ni. Apa yang ada dekat mereka ni, harta benda mereka, main perak, makanan, apa juga yang ada dalam simpanan,
semua ikut Dajjal. Dan segala hidup-hidupan daripada kambing, kambing biri-biri, kerbau, lembu dan sebagainya ikut habis. Lembu kambing tu belah, lembu tu ikut Dajjal ni. Punya Dajjalnya dia ni. Oh, kan jauh. Sehingga jadi mereka itu tiada tinggal apa suatu di dalam tangan mereka itu. Contoh ni, hadis itu cerita ni. Sampai tak ada apa. Cuma diikut Dajjal. Tak ada jauh kan? Masalah, dia kata Dajjal menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini lagi satu, Tuhan bagi ke dia. Pasal apa? Dia menjadi satu instrumen, menjadi satu alat untuk dia nak uji keimanan orang. Tuhan saja bagi ke dia. Nak tengok manusia percaya ke tak? Iaitu dia kata apabila sudah ditinggalkan orang yang tak mau menurutnya itu, maka ia pun pergi kepada kaum lain. Yang ni tak mau dapat, dia pergi kampung sebelah. Sebagaimana dalam hadisnya kata, summa ya'til qaum fayad'uhum fayastajibuna lah wa yusaddiquna fa ya'muru as-samaa'a an tumtira fa tumtir wa ya'muru al-ardh an tunbita fa tunbit fa taruufu 'alayhim sarihatuhum ka aqwali ma kanat dhurrin wa amaddihi khawatira wa adbihi dhuru'a. Kemudian daripada sudah semua harta orang yang tak mau nak percaya Dajjal itu Tuhan, habis ikut Dajjal itu pergi, maka dia pergi pula kepada kaum yang lain. Lalu diserunya mereka itu dengan katanya, wahai sekalian kamu, hendaklah turut aku, iaitu aku Tuhan kamu. Dia ulang skrip yang sama. Aku Tuhan apa? Apa ikut aku? Supaya tiada aku seksa akan sekalian kamu. Dia serah sikit dengan kumpulan kedua ni. Dia kata, kalau hampa tak ikut aku, aku akan pastikan hampa susah. Dia kata, bahkan aku memberi balas akan kamu semua dengan nikmat. Kalau sekalian hampa ikut aku, pasti nikmat aku bagi. Maka sekalian orang daripada kaum itu pun memperkenankan seruannya dan percaya mereka itu akan cakapnya. Ha, kampung ni pula daripada memang kami itu semua amat. Daripada kami mahu tunggu hamai tu, dengar cerita siang ni bila Dajjal ni lama ni, memang kami tunggu hamai. Lah ni anak kata, "Hang Tuhan, okey, no problem, hang Tuhan." Oh, geng kampung ni dia macam tu. Dan turut mereka itu apa suruhnya, "Lah ni Dajjal, anak suruh kami buat apa? Kami ikut semua. Kami tak lawan, kami tak mau cari masalah dengan." Macam ni punya ada di kampung ni. Bila dilihat oleh Dajjal itu akan orang-orang kaum itu ikutnya dan mendengar apa suruhnya, maka ia pun lalu menyeru kepada langit bahawa menurunkan dia akan hujan. Maka diserunya, wahai langit, jangan kamu derhaka kepada aku, turun olehmu akan hujan. Langit pun dia warning juga. Dia kata Dajjal ni kan, dia warning langit ni. Dia kata, jangan buat bantah dengan aku, aku mahu turunkan hujan langit. Dia kata, maka langit pun menurunkan dia akan hujan. Langit ni bukan takut ke dia, tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan benda tu jadi macam tu, pasal nak uji ni geng ada dari bawah. Dan suruhnya bumi pula bahawa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan sehadis-hadis umum. Dia kata dekat bumi pula, bumi pun dengan dandan naik macam-macam. Sehingga apabila pulang sebelah petang, segala hidup-hidupan daripada biri-biri, lembu dan unta, semua tu sekali jadi gemuk, tembun dengan lekahnya. Puak-puak ikut dia ni, pergi dengar ceramah dia apa semua bagus. Dajjalnya ceramah perdana ni, dengar bagus, balik-balik dia rumah, tengok-tengok lembu kami jadi gemuk habis. Oh, dia kata macam ni, buat ceramah terang. Lihat. Seperti dia kata lebih panjang ataupun lebih tinggi daripada barang yang telah sudah ada pada bonggol-bonggol unta. Kerana unta itu apabila bertambah gemuknya, maka bertambah tinggi bonggol di belakang dia. Itu unta. Nah, dia lagi, badan dia lagi naik, bonggol dia itu lagi makin tinggi. Lepas ni pun balik-balik tengok, tu dia unta dalam kandang dia semua dah jadi gemuk macam tu, bonggol tinggi-tinggi bukan main. Dan pula kita lebih panjang pinggang-pinggang binatang itu daripada yang telah sudah panjang. Binatang itu boleh jadi panjang dengan kerana cukup kenyang makannya dan lebih banyak susu di dalam ambingnya daripada yang telah sudah. Jadi elok, dia jadi elok semua. Dengan kerana itu menjadikan sekalian orang yang menurutnya bertambah-tambah percaya.
Macam orang kita lah duk pergi jumpa Dr. Romo ni. Kan? Pergi jumpa tu. Saya baru nipi ziarah satu mayat. Bapa satu sahabat di Bali. Meninggal. Dah habis selesai semua. Ini dia bawa main. Mula-mula bawa main buat saya mineral. Saya ingat nak bagi saya minum. Saya dah kena dah kopi. Tau punya kopi itu daripada bagi. Lepas tu bawa main mineral pula. Ingat nak suruh minum. Ingat nak suruh jambi. Saya kata ni apa dia? Ni ustaz ni hajat. Mereka orang perempuan belakang minta ustaz. Minta. Saya buat apa? Tak minta ustaz buat sikit penerang-penerang haji ke apa ke. Oh, saya kata saya tak minta buat. Saya tak minta buat. Saya tak mau buat. Saya pun tak tahu pun. Saya tak pernah belajar pasal benda ni. Kita cari orang yang belajar boleh buat. Dalam pada duduk sembang tu, pun mejam pula dah. 3-4 jam pula. Saya kata ni apa pula? Dah tu lah hajat dia pula buat bilang saya. Oh, saya kata buat gilang macam mana saya tak pergi. Saya tak reti. Saya tak mau nak bohong orang. Jadi kalau saya tak pernah buat, saya pun tak belajar, saya pun tak tahu saya pergi buat tak lagi. Tak mau lah. Jawab ke kawan orang tu, Allah dia tahu tak baca je lah Fatihah ke apa pun. Dia nak ajak kita pula suruh baca Fatihah. Dia kata kalau kita tak baca Fatihah, yelah. Dalam benda-benda sebut tu, timbah merah pula dah main. Timbah merah pula main. Saya kata lembu ni kita pergi masjid lah. Dia jampi kolah tu pasal elok je habis buang semua. Kan? Dan saya kata cerita dia masjid. Saya tak bisa buat. Saya tak bisa buat. Saya pun tak mau buat. Itu lah. Tuan-tuan, benda Tuhan. Kadang-kadang kan. Kita pun berbesar tempat duduk. Baru dia kurang. Auzubillah. Bui-bui punya terakhir. Auzubillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu tak punya apa. Lepas tu itu macam yang buang muih. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dia balik dia bagi minum apa kaduk sakit apa tu bangkit cepui kata jadi kuah tak akan jadi masyhur saya ni. Maksudnya dia bukan mengajak saja, oh, dia pun boleh jangki-jangki ayam jahanam saya tuan. Saya pun nak jadi tak boleh tidur malam lah aku bohong orang dah tuan-tuan awal-awal apa saya tak boleh tak buat saya tak mau buat habis senang saja. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni kadang-kadang dia coincident. Kebetulan. Kebetulan. Dia tu memang dah Tuhan nak bagi baik dah. Kebetulan. Dia minum-minum ayam kita bismillah. Minum-minum dia baik. Dia baik. Itu bukan bagi ayam kita bismillah tu. Memang dah time dia dah. Dia nak baik. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Apa yang kita duk baca hari ni, ini dia beritahu macam tu lah. Bila dia buat hari ni, dia percaya kepada Dajjal ni, balik-balik tengok benda tu kata ni jadi sungguh, maka bertambah-tambah percaya lepas ni. Macam mana orang hari ni percaya ke bomoh ni, dia percaya ni, dia percaya tu jadi depan mata dia, dia lagi percaya. Sampai seluruh hidup dia, dia bergantung kat bomoh tu. Bomoh tu sendiri pun sakit masuk jadah hospital juga. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Tetapi dia kata sebesar-besar selasa ke atas yang menurutnya. Iaitu menjadi kafir mereka itu. Dia kata, ha. Ni tidur percaya dekat Dajjal ni. Kata Dajjal ni ada kuasa. Pasal apa? Pasal dia Tuhan. Jadi kafir mereka ni. Kalau dia beriktikad mengatakan Dajjal itu Tuhan. Wal'iyadu billah. Dia kata, minta Allah lindung daripada jadi macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian sambung hadis itu dia kata maka summa ya'til sambung hadis itu kita kembali lanjutkan qala summa ya'til khariba fayaqulu laha akhriji kunuzak fayanṭarifu minha fayatba'uhu kay'atibin nahl dia kata. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi kemudian telah menurut orang-orang akan dia pakai ikut Dajjal ni. Dan menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka berjalan jua lagi ia menjajah bumi. Bila dia dah tunjuk macam tu dekat orang. Dia pergi ajak satu kaum. Suruh mengaku kata dia Tuhan. Dia pun tak mau nak mengaku. Dia pergi harta benda dia ikut dia. Dia jadi satu ujian. Dia main dekat satu kaum pula. Dia pun terima kata dia Tuhan. Dia suruh langit pun turun ayat hujan. Dia suruh bumi bagi tumbuh.
pokok-pokok bagi tubuh, binatang-binatang ternakan bagi jadi sihat, bagi jadi apa, jadi depan mata mereka, dia jadi duduk. Dia pergi lagi ke tempat lain, nak menjajah lagi bumi ini. Tiada satu kaum melainkan dimasuknya. Dia sampai di semua tempat. Sebut, apa nama sebutlah, Alok Malai ke, Terga ke, Pokok Sena ke, Kuala Merang ke, Cik Balin, Kupang, Jeneri ke, apa ke, dimasuknya semua. Sampai dia ni. Di dalam itu datang ia menempuhi rumah-rumah yang dah runtuh dan sudah ditinggal orang. Dia sampai di satu kawasan, kawasan yang orang kata dilanggar Garuda. Rumah ada-ada pun semua runtuh-runtuh habis dah. Kawasan tu orang tak duduk berapa lama dah kawasan tu. Dia sampai di situ. Sudah ditinggal orang sekian lama. Maka ia pun menyeru kepada bumi itu. Kata dia, wahai bumi, tempat rumah yang runtuh-runtuh ni, keluarkan bunyimu akan kunus. Kunus ni kanzun, maksudnya khazanah. Keluarkan olehmu akan perbendaharaan kamu daripada Mah Perak, daripada kawasan tu dah orang tinggal lama dah. Kawasan tu dah jadi kawasan usang, tak ada siapa duduk sekian lama dah. Dia pisteru di kawasan yang mati ni. Dia kata apa? Dia kata, baiklah ni, aku mau kawasan ni. Keluarkan segala khazanah yang ada dalam bumi, segala perbendaharaan yang ada dalam bumi, keluar mai, dia kata. Di dalam itu berjalan juga ia dengan segala orang ikutannya. Maka di dalam pada berpaling ia daripada tempat-tempat rumah runtuh dan telah diserunya itu, lalu keluar Mah Perak dan menurut akan dia sebagaimana kawan lepas banyaknya. Dia kata macam tu, dia jalan duit. Dia jalan-jalan kawasan mati ini, terbit Mah Perak, segala khazanah kekayaan, keluar ikut dia ke belakang. Tak boleh nak bayang lah tuan-tuan. Tunggu kita panjang umur, jumpa. Kita tak ada jumpa, pesan kat anak kita, kat cucu kita. Esok mereka nanti jumpa. Pasal apa? Pasal Nabi kata, tentu jadi. Lah ni dengar, kita dengar ni. Becuih kan hadis ni lah. Apa ni mereka? Kita panjang umur, kita tengok kebenaran apa yang Nabi kata. Dan benda ni bukan Nabi Muhammad saja. Tunggu daripada Nabi dulu-dulu. Untuk cerita benda yang sama. Tentang perihal dajjal dan kemusnahan yang dibawa oleh dia. Maka itulah beberapa perkara yang diberi Allah kepada dajjal itu. Diberinya berlaku apa kata dia dan apa kehendaknya di dalam sedikit hari, dia kata. Tapi benda itu hanya jadi dalam masa yang tertentu saja, dia kata. Seperti segala yang berlaku itu, tetapi makin lama makin tidak berlaku lagi apa kehendaknya pula. Makin lama makin tumpui dia ni. Makin lama makin tumpui. Makin lama dia duk kata tak jadi. Dia duk kata tak jadi. Duk main tumpui lah. Sebab apa? Sebab Tuhan bagi dekat dia tak aja untuk dia nak test orang aja. Sebab dia bukan Tuhan. Makin lama makin tumpui. Macam setengah tu bumbu lah. Oh, satu masalah ni kata pakat simpati lah macam-macam jadi. Lain-lain jampi-jampi pun tak area apa. Lain-lain pun jampi dia balik sebab tu. Petang ni pun satu kawal juga ada pemurung Nabi selama ni. Pasal apa? Dia tumpui lah. Dia dah tumpui lah. Kecuali kalau ada kat dia tu bukan ilmu bomoh. Tapi yang ada kat dia tu satu bantuan Allah. Kerana faleh dia. Itu cerita lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akhirnya mati kena bunuh dia. Akhirnya Dajjal ni apa jadi kat dia? Dia ni mati kena bunuh. Siapa bunuh dia? Nabi Allah Isa AS. Dalam hadis itu dia kata Dajjal membunuh orang muda, kemudian dihidupkannya pula. Dan adalah Dajjal itu telah dikatakan di Aceh tadi, dia tak berhenti, dia menyeru orang mengikutnya. Dia pergi, dia pergi, dia pergi, dia pergi ke semua tempat. Masuk ia ke satu kaum kepada satu kaum, dan pergi dia daripada satu negeri kepada satu negeri. Tersebut di dalam Bukhari, dan Sahih Bukhari ada cerita. Dan Sahih Bukhari ada cerita tentang benda ni. Di dalam pada Dajjal berjalan itu sampai dia hampir dengan negeri Madinah Al-Munawwar. Dia sampai headquarters. Dia sampai bumi yang menyimpan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai di situ. Dia sampai di Madinah Al-Munawwarah ni dan terus hendak masuk, tiba-tiba didapatinya beberapa malaikat menunggu di pintu-pintu Madinah ini dengan bercabut pedangnya. Ini dalam Sahih Bukhari. Bila Dajjal sampai dekat border, dekat sempadan Madinah, sampai di situ, tengok-tengok keliling Madinah, ada malaikat tu pegang pedang jaga.
Maka sudahlah takut Dajjal ni nak masuknya. Maka dia pun berhenti di luar daripada Madinah itu. Dan keluar kepadanya satu laki-laki pada hari itu daripada negeri Madinah. Dia sampai, dia berhenti di luar sempadan. Dia nak masuk dalam Madinah, tak boleh. Sejujurnya tuan-tuan dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang sampai di Madinah, kalau boleh matilah di Madinah. Bukan maksud hadis tu sampai di Madinah tu telah racun, boleh mati di sana, tak? Kalau boleh, kalau boleh duduk lama sikit di Madinah tu, kalau boleh, biarlah ajal kita tu di Madinah. Bukan suruh pergi bunuh diri di Madinah. Mereka salah faham dia baca hadis ni. Pasal apa? Pasal Madinah ni bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan laki-laki tadi, dia Dajjal duduk di luar sempadan Madinah, dia nak masuk tak boleh. Tiba-tiba keluar satu laki-laki daripada Madinah ni, keluar pergi jumpa Dajjal di luar sana. Dan laki-laki itu daripada sebaik-baik laki-laki dan sahabat-sahabat saleh dan sahabat-sahabat takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dia tak cerita. Tapi akan keluar daripada bumi Madinah ni satu laki-laki yang saleh, satu laki-laki yang cukup baik, yang cukup bertakwa kepada Allah. Dia keluar pergi, dia mencari Dajjal di luar ni. Dia dilihatnya Dajjal itu ada berhenti di luar Madinah. Maka dia kata kepada Dajjal ni, wahai Dajjal, aku naik tadi bahawasanya engkau ikut Dajjal yang diceritakan kepada kami oleh Nabi SAW dan telah diberi ingatnya Nabi kepada kami. Dia pergi kata dekat Dajjal. Dia kata, hanglah Dajjal yang Nabi itu sebut lama dah. Maka berkata Dajjal kepada laki-laki ini, hai laki-laki, hendaklah taat engkau akan daku pada barang yang aku suruh dengan dia. Dia duduk berdebek di situ. Dia duduk buat berdebek di situ, dia duduk buat cengih di situ. Dia kata dekat-dekat budak-muda yang saleh, yang bertakwa daripada dalam Madinah ni, dia kata, hai, hang ni siapa? Hang nak cakap apa? Dia kata, lah ni hang mengaku ke Tuhan. Dia ulang balik, dia tu cakap di mana-mana. Adapun dia kata, aku belah akan dikau dengan dua belah. Hang cakap banyak, dia kata aku potong hang jadi dua belah. Dajjal pun potong orang dua belah. Hadu-hadu Allah potong 18. Dajjal tak kata dia kau ni, hang cakap banyak aku potong 18. Dia kata aku potong dua saja. Hak hari ni, jahat hari ni, dia potong orang 18. Kata Dajjal dekat muda-muda ni, yang cakap banyak, aku potong hang belah dua. Dia kata, bila didengar oleh laki-laki itu, lalu berseru laki-laki ni, hai sekalian manusia, inilah dia Dajjal yang pembohong itu. Oh, dia ni berani. Siapa kata? Tu Imam Masjid Madinah dah? Tak tahu. Tapi akan keluar dari satu orang pemuda yang saleh dan paling bertakwa. Dia keluar pergi, dia kata, hanglah Dajjal yang pembohong ni. Dan dia dengar oleh Dajjal akan kata yang demikian itu, lalu berkata ia kepada segala orang-orangnya. Dia buat lagi yang belakang. Aku fikir sekalian kamu, kalau aku bunuh akan budak muda yang bantah suruhan aku ni. Dia tanya lagi kita dulu. Dia tahu macam mana? Nak betul ha? Lalu dulu. Geng, kita ni dia ni. Dia tanya geng dia dulu. Dia tahu macam mana ni, aku nak potong lah budak ni. Macam mana? Tanya geng dia. Kemudian dia kata, selepas aku potong dia bagi mati, dia kata aku nak hidupkan dia balik. Ah, dia mula nak tunjuk. Aku nak buat satu show dekat ambah. Istimewa punya pertunjukkan. Aku nak potong dia belah dua, bagi dia mati, aku lagi panggil dia semua hidup balik. Adakah syok sekalian kamu pada pekerjaan yang aku katakan yang diri aku Tuhan? Dia tanya geng dia, apa ni ragu-ragu kah kata aku Tuhan? Hai. Maka jawab orang-orang yang ikutnya, tiada kami syak, bahkan bertambah yakin lagi. Allah geng ni. Oh, dia kata, bos, kami percaya dekat bos. Bos jangan takut, kami percaya bos 101%. Geng yang ikut Dajjal ni. Maka Dajjal itu pun lalu membunuh pemuda tadi, kemudian dihidupkannya balik. Dia bunuh dia ni, dia belah dua, lepas tu dia suruh hidup balik. Maka itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW yang demikian sabdanya, summa yad'u rajulan syabban mumtali'an syababan fayadribuhu bisayf fayaqta'uhu jazlatain summa yad'uhu fayuqbilu yakahalhal. Wajhuhu yadhha.
Kemudian daripada turun singgah Dajjal itu di luar Madinah, maka dia pun menyeru kepada laki-laki yang muda, yang cukup penuh kemudahan. Tengok hadis tadi, rajulan syabban mumtali'an syababan. Rajulan syabban maksud budak-budak, syabab, beliau, budak muda. Mumtali'an syababan, yang penuh kemudaannya, ataupun dalam bahasa hari ini dia kata muda terang-terang. Budak tengah sehat, tengah segar, budak muda betul ini. Dia bunuh budak ini. Disuruhnya mengaku akan dia Tuhan. Lepas dah dia bunuh, dia panggil suruh hidup balik. Lepas pada hidup balik, dia suruh lagi sekali. Hang mengaku kata aku Tuhan. Dia kata, kalau tidak, lagi sekali pun dibuatkan. Maka laki-laki yang muda itu pun enggan akan suruhnya. Dah mati hidup balik, lawan lagi. Ni yang kata budak muda yang saleh dan bertakwa ni. Maka Dajjal itu pun memancung akan dia dengan pedang. Lalu dikeratnya akan dia kerat tua sampai jadi mati laki-laki muda itu. Kemudian diserunya orang muda itu mati. Disuruhnya bangkit balik. Lalu bangkit hidup dia dengan seketika itu juga. Dipanggilnya datang kepada dia. Maka orang muda itu pun datang dengan berseri-seri rupanya. Dan keadaannya tertawa-tawa. Dah mati dan tidur balik main-main duk gelak lagi kat dia. Apa ni budak muda ni ni? Kemudian berkata lagi Dajjal itu kepadanya, hai laki-laki, percaya ke tidak kamu kepada aku? Maka jawab laki-laki itu, demi Allah, tiada engkau itu lebih pandai daripada aku pada hari ini. Dia kata, hanya dia ingat yang pandai. Dia kata dekat Dajjal, hanya dia ingat yang pandai. Kemudian berkata, iya, kata budak muda itu, wahai sekalian manusia, tiada terbunuh seorang pun kemudian daripada aku ni. Aku, dia kata, kalau mati pun, akulah mangsa dia yang last. Tak ada orang dah dia boleh bunuh selepas ni. Budak-budak ni kata macam tu. Maka inilah Dajjal yang pembohong itu. Siapa taat akan dia, maka kekal orang itu di neraka. Dia pesan lagi sekali. Siapa mengaku kata Dajjal ni Tuhan, apa duduk neraka tu? Weh lah, sampai bila-bila. So, Madinah ni tuan-tuan. Kalau kita ada rezeki, boleh pergi buat haji, buat umrah. Sampai di Madinah ni, mau syukur banyak-banyak dekat Tuhan. Pasal apa? Pasal itu bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis juga, ada hadis. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Yushiku an yadhriba an-nasu akbad al-ibil yatlubun al-'ilm. Fala yajiduna ahadan a'lam min 'alim al-Madinah." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, yushik, maksudnya hampir sangat. An yadriban nasu akbad al-ibil yaqlubuna, kerana nak menuntut ilmu di Madinah. Satu orang tu sanggup pukul unta dia, suruh unta ni berjalan cepat kerana dia nak cepat sampai di Madinah sebab nak mengaji ilmu di Madinah. Akbad al-ibil ni dia maksud dia hati unta. Pasal apa? Dia lafaz hadis ni lafaz kinai. Dia simbolik. Unta ni tuan-tuan kata menantang yang cukup sabar. Unta ni tak ada manusia. Tak ada menantang. Yang sabar macam mana unta. So dalam Quran tuan kata, afala yang zuhuna ilal ibil kaifah khuliqah. Kenapa kau tak tengok unta? Macam mana dicipta unta tu? Allah jadikan dia satu menatang ni cukup sabar. Itu sebab dalam hadis ni dia kata apa? Yushik an yadriban nasu akbad al-ibil. Hampir-hampir manusia ni dia pukul hati unta. Maksudnya unta ni sabar. Dia kalau jalan slow-slow, orang tak boleh laju, dia jalan slow. Manusia ni kerana apa? Kerana dia terlubunan ilmu. Kerana dia menuntut ilmu di Madinah ni, dia nak sampai cepat di Madinah tu, sampai dia sanggup pukul unta ni, so unta pi laju supaya dia sampai cepat di Madinah. Hadis Nabi kata begitu. Pasal apa? Nabi kata, fala yajiduna ahadan a'lama min 'alimil Madinah. Nabi kata hampa tidak akan jumpa seorang pun manusia yang lebih alim daripada alim Madinah. Hampa tak akan jumpa satu orang manusia yang lebih alim daripada alim hadu ada di Madinah. Nabi kata. Ulama hadis dalam nak mentafsirkan hadis ni, mereka kata kalau alim Madinah itu di kalangan sahabat Nabi, ramai. Sahabat Nabi boleh kata alim belakang. Tapi di kalangan selepas sahabat Nabi ni, di kalangan tabi'in misalnya. Di kalangan tabi'in. Di kalangan tabi'in,
orang yang alim ni Imam Malik bin Anas. Dia alim Madinah. Dia alim Madinah. Sebanyak ulama hadis dalam menguraikan hadis ni, dia kata yang dimaksudkan dengan orang alim Madinah yang tak ada orang boleh ting ni, ialah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, dia tabi'in. Tok guru dia salah seorang. Daripada guru dia nama Az-Zuhri. Kalau tuan-tuan baca kitab, kadang-kadang dia buat nama. Dan berkata Az-Zuhri, itu guru kepada Imam Malik. Dia sahabat. Ni, apa nama Az-Zuhri ni? Az-Zuhri ni dia sempat jumpa sahabat. Sempat berguru dengan sahabat Nabi. Imam Malik, dia tak ada nak berguru dengan sahabat Nabi. Berapa pada hari Imam Malik dilahirkan. Tahun Imam Malik dilahirkan tu, tahun dia dilahirkan tu, tahun tu Anas bin Malik, sahabat Nabi, khadam Nabi meninggal. Anas mati tahun tu Imam Malik lahir. Dia tak ada nak berguru dengan sahabat Nabi. Tapi guru dia, Az-Zuhri, pernah belajar dengan sahabat Nabi. Imam Malik tulis kitab Al-Muwatta', kitab hadis Al-Muwatta' ni, apa komen Imam Syafi'i terhadap kitab hadis Al-Muwatta' yang ditulis oleh Imam Malik ni. Imam Syafi'i kata, tidak ada satu kitab yang lebih sahih pada masa dia, pada masa Imam Syafi'i. Tidak ada kitab hadis yang lebih sahih selain daripada Quran, melainkan Muwatta'. Zaman Imam Syafi'i, masa tu belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tak ada lagi. Zaman tu, kitab yang paling sahih selepas Quran ialah kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Alim, yang kata Imam Malik ni dia cukup alim. Imam Malik kata apa? Dia kata, aku tidak akan keluar satu fatwa melainkan ada 70 orang yang berkeahlian di sisi aku ni mengatakan aku ada keahlian dalam bidang tu. Baru aku keluar satu fatwa. Kalau orang tanya ada satu benda, dia tak akan dandan diberitahu apa-apa. Sehingga kan ada 70 orang kata, Tuan Imam memang pakar dalam bidang tu. Baru dia akan keluar fatwa. Telitinya dia. Tak macam kita hari ni, kita hari ni fatwa pagi, tengah hari, petang, malam ni keluar tak henti. Imam Malik dia duduk pada tahap tu. Imam Syafi'i kata apa? Terhadap Imam Malik, guru dia. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i kata apa? Dia kata, Malik adalah guru aku. Dan aku menimba ilmu daripada dia. Imam Syafi'i kata. Tentang kita teringin keadaan ni ada di tempat kita. Keadaan di mana hormat tu, hormat menghormati itu wujud di kalangan alim ulama. Kita tak mau tengok keadaan di mana Tok Guru ni duk kondem Tok Guru tu, Ustaz ni duk kondem Ustaz. Tak mau. Sebab apa? Sama aja dia ni dengan kawan tu, sama aja, bukan tak mana pun. Itu duk kondem orang buat apa? Buat kawan. Hormat. Kita kena hormat dekat orang ni. Imam Syafi'i, dia keluar fatwa. Dia keluar fatwa, dia kata sembahyang subuh, dia kata sunat baca qunut. Imam Syafi'i punya fatwa. Imam Syafi'i dengan Imam Malik, dua mazhab ni kata qunut dalam sembahyang subuh tu sunat. Cuma beza dia apa dia? Imam Syafi'i ni dia bangkit daripada rokok, sami Allahu liman hamidah, baru qunut. Imam Malik sebelum rokok, qunut. Tapi dua-dua imam ni sunatkan qunut dalam sembahyang subuh. Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata tak sunat qunut ni. Sebab apa? Dia balik kepada hadis-hadis yang ada, semua qunut ni cerita tentang qunut nazirah, bukan qunut sembahyang subuh. So, itu pendirian dia. Imam Syafi'i tak pernah condemn Imam Malik. Dia tak pernah condemn Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak pernah condemn. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dekat Imam Syafi'i. Dia pendapat lain. Imam Syafi'i pendapat, dia tak condemn Imam Syafi'i. Dia tak condemn. Bahkan Imam Syafi'i satu hari masuk di dalam kawasan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia masuk dalam kawasan Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak sunatkan qunut ni. Bila Imam Syafi'i masuk, orang tengok Imam Syafi'i. Walaupun mereka ikut Imam Ahmad bin Hanbal, mereka kenal Imam Syafi'i ni, keilmuan dia macam mana. Mereka tengok dia, mereka tolak dia jadi imam. Dan apabila Imam Syafi'i menjadi imam kepada pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, dia drop qunut. Dia tak baca qunut. Dia semua yang cukup. Sebab apa? Dia menghormati ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal. Bila kita baca benda ni, ilmu yang macam ni, kita sepatutnya kita berlapang dada.
kita menerima kepelbagaian tafsiran selagi mana tidak menyimpang daripada Quran dan hadis. Bukan kita disuruh berkeling, cari pasal, bergaduh, kata dia ni tafsir, kata dia ni sesat, dia sampai satu tahap dia cukup kabut jadi. Tapi contoh masuk dalam YouTube, type tengok keluar ceramah, keluar ustaz-ustaz ni, dukun dia mohon, dukun dia mohon, kadang duka cita, tuan-tuan, duka cita kita. Tahap keilmuan, tahap warak dia, tahap, dia jatuhkan sendiri kerana piduk konek orang ni. Jangan macam tu, lapang dada. Terima kepelbagaian pendapat dan tafsiran selagi mana tidak menyimpang daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai hari ni tentang ramai jumpa itu ustaz, saya confused, saya tak faham lah. Saya dengar ustaz ni kata, saya dengar ustaz ni kata, saya confused, saya tak arti ya. Payah-payah kata orang semayang, eh. Saya buat habis ini betul lah. Masa tu ustaz abang kata kita bila qiyam tangan doa ala sadr di atas dada, sebab hadis beritahu kita atas dada. Masa tu ustaz pula abang ni, masa tu ustaz kita duduk bawah pada pusat ni. Saya confused lah, dia kata dia nak semayang, semayang pun susah lah. Dia kata ini, kata aku ni, kata aku ni, dia kata dia nak semayang macam mana. Saya ni pun nasib baik saya semayang ni. Eh? Nasib baik saya semayang ni. Betul lah kata dia. Pasal penyampaian, ustaz yang menyampaikan ni terlalu, dia menekan, dia menekan, dia kata lagu ni betul, lagu tu tak betul. Tak, tuan-tuan, tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, tuan-tuan semayang di sebelah orang mazhab Malik ni, mazhab Maliki ni. Dia tengah pun tak kiam pun, tangan dia lagu tu ya. Kita duduk sebelah dia, kita pun dia Allah Akbar ni. Lagu duduk pelin tu dia ni, awak tak takbir-takbir lagi ni, lagu duduk relax macam tu je. Nah, dia duduk lagu tu eh. Awak ni ni. Tapi kalau tak semayang duduk pun tak duduk, kita menjadi kacau. Jadi imam Allahu Akbar rapuh, dia pun rapuh. Eh, semayang dah dia ni rupanya. Rupanya dia jenis tak kiam tangan. Dia ada sandaran dia, dia ada hadis dia, dia ada naf dia. Jadi kat dia lah. Dia semayang belakang satu orang di Mekah, di Madinah. Kawan ni dia sujud, kaki dia dia tak lipat. Dia pakai kaki hampak lalu tu ya. Kita tengok, Masya Allah, tengok janggut ni apa tu ya. Apa tak lipat kaki. Dia ada sandaran hadis dia. Dia kata, Nabi kata, semayang ni sujud ni ala a'dha' sab'ah, atas tujuh anggota. Dia kata, anggota yang tapak kaki duduk tak lipat, duduk lalu tu pun. Duk kena lantai juga, dia kata jadi tujuh juga. Dari dua tapak tangan, dua lutut dengan dua ni, tujuh juga. Mazhab dia kata okey. Kita bila hukum dia, Imam Malik kata apa, 70 orang kata dia alim dalam bidang tu, baru dia keluar dari fatwa. Kita tengah duduk semayang fatwa keluar mambu-mambu. Dia ni tak kiam tangan, batal dia ni tak lipat kaki, batal dia batal dia. Aku seorang yang pas semayang, aku kacau lah kita. Kita belajar macam mana, kita apa yang kita jumpa, kita nak apa, kita buat. Jangan mudah menghukum orang. Itu saja. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kemudian insyaAllah kita sambung hadis yang berikutnya. Cerita tentang Nabi Allah Isa bunuh Dajjal ni. Dia akan datang, dia akan main tajuk Nabi Allah Isa AS turun ke bumi. Kemudian dia melaksanakan tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia, iaitu membunuh Dajjal. Dan lepas pada tu tuan-tuan, dia akan main cerita apa? Nabi Allah Isa alaihi salam membunuh pula golongan kufar ni pula. Membunuh golongan kufar ni dengan nafkah dia Allah bagi dekat dia. Yang kita baca hadis kata, "Oi, Nabi Isa ni Nasrul Haq." Orangnya dia ni, "Oh, bukan, bukan." Kata ni Nasrul Haq, orang ni dia pakai nafas ya. Jadi orang macam ini cerita lain, dia bukan dalil Nasrul Haq. Bukan. Ha, tapi dia nak beritahu kata Nabi Isa AS Allah bagi dekat dia. Nafas dia tu pergi sejauh mata memandang. Dan kalau dalam hati orang ada-ada tu ada kufur dalam hati dia, dia kena nafas Nabi Allah Isa AS, Allah matikan dia. Tuan-tuan, pelik hadis yang kita baca ni pelik, tapi ini hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi menceritakan benda yang sama. Selepas daripada tu dia akan main satu cerita tentang apa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Siapa depa ni?
yang kata, yang kata makhluk nama Ya'juj dan Ma'juj. Siapa dia ni? Kalau tuan-tuan pergi kedai buku lah ni, macam-macam buku keluar mereka pakai Ya'juj dan Ma'juj ni. Macam-macam buku keluar Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar di muka bumi, ditulis macam tu pula dah. Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka ni? Ya'juj dan Ma'juj ni. Manusia kan mereka ni? Ataupun makhluk mata berapa ke? Tangan kaki mereka ada berapa? Kita akan tengok daripada hadis Nabi SAW. Kemudian apa jadi kepada Ya'juj dan Ma'juj, kesudahan dia? Kesudahan dia apa jadi? Mati ke mereka ni? Kalau mati, siapa yang bunuh mereka? Dan bilangan mereka ni berapa ramai? Bangkai mereka ni banyak mana dia ada? Siapa yang nak clear bangkai mereka ni? Semua ni dah diceritakan oleh Nabi SAW. Kalau kita buat satu checklist apa yang Nabi sebut, kita dah raih banyak lah. Cuma yang tinggal ni hal besar-besar ni aja. Cerita Dajjal, cerita Ya'juj dan Ma'juj, cerita Nabi Isa nak turun, cerita ini saja yang belum mai kat kita lagi. Kalau semua Nabi sebut, semua kita dah raih dah, dah mai, maknanya yang ni juga akan mai. Pasal apa? وَمَا يَنْزِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Nabi dia tak cakap ikut nafsu dia, seronok nak cerita, tapi apa yang Nabi cakap itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita kefahaman dan Allah tingkatkan keyakinan kita untuk orang mukmin. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه القادة المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.